Beginilah saat orangutan melakukan proses perkawinan. Dalam siklus kehidupan pada makhluk hidup, tentu ada masa perkawinan. Masa perkawinan ini bukan hanya berlaku pada manusia, tapi juga pada orangutan. Dan inilah saat orangutan melakukan proses perkawinan. Gimana? Jika diperhatikan proses perkawinan orangutan ini mirip dengan proses perkawinan manusia ya? Kamu tentu lebih tahulah soal beginian. Ya kan?